Nah ini guys, nih ketemu lagi nih. Tuh, mungkin sebagian teman-teman udah nggak asing lah ini namanya buah ini ya. Ini termasuk salah satu buah liar yang bisa dimakan ini. Bukan kadal. Sebagian orang bilang nyomlang dan sebagian orang bilang nomlang. Nah ini daunnya nih. Ini di sini banyak banget, ini cuma agak rungkut. Apa itu rungkut? Nah ini saya nemu yang matang nih. Ini yang matang. Ada yang matang-matang. Ini sesum posisinya ya. Ora. Ini dia ini yang matang. Kering tuh matang. Oh, ternyata ini pohonnya ini buahnya lebat banget ini. Nah, ini. Ini dia buah nyomlang nih. Salah satu jenis buah liar yang bisa dikonsumsi ini. Nah, ini dia. Wah, ini nih yang matang nih. Wanginya. Wanginya. Tuh. Ini wangi banget ini, guys. Tuh. Kok gambarnya agak gimana-gimana ya? Wangi sekali. Wanginya kayak seperti bentukan ini, guys. Oke, ini satu lagi, saya dapat satu lagi yang matang. Ntar nyobain, Dol. Ora doyan, guys. Banyak ini apa? Oh, itu ke sana tuh ternyata banyak sekali tuh. Nah, itu dia ini salah satu buah-buahan apa ya? Buah-buahan liar yang bisa dikonsumsi. Yaitu buah nomlang. Nah, ini ke sini. Tuh ke sana tuh banyak banget itu. Oke, saya coba lihat ke sana. Ini soalnya areanya bawahnya itu rawa, jadi ngeri-ngeri sedap, takutnya kecemplung. Nah, ini tuh dia tuh ke sana tuh. Banyak banget tuh ke sana tuh. Itu yang matang-matang ternyata di sana tuh. Di atas air persis. Nah, itu juga di sana ada. Coba saya tarik bisa enggak? Saya coba tarik. Saya mau ambil yang matang ini. Nah, ini dia. Ini yang matang nih. Kena. Nah, ini guys. Ini biasanya gede-gede, ini cuma nggak tahu ini kok tumben kecil-kecil yang saya temuin. Jadi kemanapun kita pergi kalau ketemu semua kayaknya bakalan ketemu buah ini nih. Tuh, matang. Ini manis dan wangi, persis mirip-mirip markisa. Persis markisa dari aroma, rasa dan warna kulit buahnya tuh. Persis. Coba saya mau cari satu lagi yang matang dari sebelah mana ini. Ngeri, soalnya ngeri. Takut ada ini. Ada ular. Wih, ternyata dari sini banyak banget ini yang matang. Nah, ini sebelah sini nih. Tuh, ini yang kelihatan nggak tuh? Yang kelihatan ya. Nah, tuh. Tuh. Tuh yang kuning-kuning tuh. Nah, ini udah pada matang ini. Ini udah wangi banget ini. Nih. Salah satu buah liar. Bisa juga dibilang buah hutan yang banyak ditemuin di berbagai tempat dan berbagai daerah. Dimana ada di situ banyak banget ternyata tuh. Cuman jauh ngeri tuh, bawahnya udah air dalam banget ini. Soalnya rawa tuh. Ini di samping rawa ini. Oke. Saya akan kasih lihat ke teman-teman semuanya kalau ini memang bisa dimakan. Manis.
manis, wangi, dan mantap. Manis banget. Oke, kita mau pulang. Ini udah menjelang, udah mau maghrib ini. Jadi kita videonya sampai di sini dulu. Next sambung lagi kalau saya udah ketemu buah-buah liar yang lain. Oh, tuh di situ juga ternyata ada tuh pohonnya. Banyak ternyata. Ada buahnya nggak coba? Wah, ini dia. Tapi yang ini ternyata belum berbuah. Nah, itu di situ juga ada tuh. Oke, segitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like-nya, komennya, dan share kalau ini menurut teman-teman bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.